Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Glenn dari Rupa. Saya dari kelas 10 yang sangat klarasi. Dan saya akan membawa perenungan kita dalam Lukas 10 ayat 25-37. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Injil Kristus pada hari ini yang diberikan Lukas 10 ayat 25-37. Beginilah bunyinya. Orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali pergilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Orang-orang demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk mendekat dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama aku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun, ia bukan hanya merampoknya bisa-bisa, tetapi ia juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Dewi datang ke tempat itu, ketika ia menolak orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria, yang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiramnya dengan minyak dan air. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas kelebih bangunan sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan dirinya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau menjaga lebih dari ini, aku akan gantinya waktu aku kembali." Siapakah dari ketiga orang ini untuk mendapatkan pendapatmu? Adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tengah penyamun itu. Jawab orang itu, "Orang yang telah memberikan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Dan beginilah Injil Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca memiliki suatu pertanyaan yang sangat menarik, yaitu apa yang harus dibuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan tersebut ditanyakan oleh seorang ahli Taurat. Ahli Taurat adalah seseorang yang sangat pakar atau sangat ahli dalam hukum Taurat. Ia bertanya, apa yang harus dibuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat bijak, pertanyaan yang sangat pandai ditanyakan. Karena dia bertanya, apa yang harus dibuat untuk memperoleh hidup kekal? Ia tidak bertanya, bagaimana cara untuk memperoleh hidup kekal? Pertanyaan tersebut pernah ditanyakan dalam kisah lain, yaitu dalam Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus dibuat untuk memperoleh hidup kekal?" Dalam Lukas 10 ayat 25-37, Yesus menjawab dalam ayat 26, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Maka jawab orang itu dalam ayat 27, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Maka jawab Yesus, "Jawabmu itu benar. Apabila demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk mengendalikan dirinya, seorang ahli Taurat tersebut berkata, "Dan siapakah sesama aku manusia?" Ia bertanya, "Dan siapakah sesama aku manusia?" Maka Yesus memberi suatu perumpamaan. Ia mengatakan suatu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang Samaria. Perumpamaan tersebut merupakan perumpamaan yang sangat menarik. Mengapa? Karena Yesus mengatakan seorang Samaria. Seorang Samaria adalah seorang atau kelompok yang dibenci oleh orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang yang adalah keturunan yang bercampuran, dan cara beribadah mereka pun berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi sering membicarakan tentang kemuliaan rasial. Orang Yahudi suka berkompromi dengan dunia. Dalam pertanyaan tersebut, Yesus memberi jawabannya, yaitu ada seorang Samaria yang
dalam suatu perjalanan menuju tempat itu, ia melihat orang itu dan dengan belas kasihan, lalu ia datang kepadanya lalu membalut berbanyak serta menaikkan dia ke atas tunggangannya, lalu membawa dia ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita mungkin berpikir dalam kehidupan kita, mengapa seorang Samaria tersebut mau membantu seorang Yahudi yang telah menghina dia, mau merendahkan dia? Hal tersebut mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita kembali dalam pertanyaan seorang ahli kabut tersebut itu, dan siapakah sesama aku manusia? Konsep sesama aku manusia tidak hanya dibatasi oleh ikatan kelompok seperti suku, golongan, budaya, tetapi meliputi semua orang. Pemahaman tentang sesama manusia dibatasi oleh ikatan tertentu yang membuat suatu kerusakan pada persatuan maupun kesatuan. Dalam Lukas 10 ayat 25-37, Yesus memberikan suatu pemahaman mengenai siapakah sesama manusia yang menembus batas-batas primordial. Sesama manusia adalah semua orang dari semua latar belakang, baik itu suku, budaya, agama, bangsa, bahkan itu musuh maupun yang dimusuhi. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk mengasihi sesama manusia melalui tindakan yang konkret pada setiap waktu dan tempat. Dalam bisnis seorang manusia, ada makna penting dalam kisah tersebut. Makna dan perumpamaan seorang Samaria yaitu menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas, bahkan cinta kasih kepada seorang yang membenci kita sekalipun. Kita juga harus membuat baik kepada sesama kita yang seperti yang dilakukan seorang Samaria. Contohnya, kita dapat melakukannya di hidup kita sehari-hari. Misalnya, jika ada teman kita yang terkena bencana alam, yang terkena musibah seperti banjir, yang meskipun dia berbeda dengan kita, kita harus membantu dia dengan memberikan sumbangan berupa pakaian ataupun barang-barang lainnya. Inilah renungan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dengar dapat menjadi pedoman yang menjadi pegangan dan juga serta menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin.